كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، مغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا من كل بلاء والوباء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إن شاء الله إن شاء الله dia sebut akan diberikan oleh Ustaz Muhammad Azrin.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر. ربنا تمم لنا بالخير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله وبه نستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati pertemuan kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu ayah sekalian, seperti biasa perkongsian kita secara bulanan ini kita petik daripada kitab Suwarun min hayati sahabah, gambaran kehidupan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Kisah yang akan kita kongsikan iaitu kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kita biasa sangat dengar tentang Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu, tetapi pagi ini saya kira elok kalau kita dapat melihat secara sedikit terperincilah berkenaan dengan kisah beliau. Tuan-tuan yang biasa pergi melaksanakan ibadah umrah ataupun haji mungkin ada biasa menziarahi juga Taif. Ataupun di situ terdapatnya Masjid Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, dan juga di situ terdapat makam dia lah, tempat persemadian beliau. Seorang sahabat yang sangat mencintai ilmu, sehingga dengan kecintaannya terhadap ilmu, beliau sanggup bermusafir untuk menyampaikan dan menyebarkan ilmu. Dan akhirnya Allah Ta'ala menetapkan ajalnya di bumi Taif. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah SWT, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan tentang peribadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menyatakan, innahu fatal kuhul, lahu lisanun sa'ul, wa qalbun akul. Kata Umar Al-Khattab, Abdullah bin Abbas ni adalah seorang pemuda yang memiliki lisan ataupun lidah yang sentiasa bertanya dan hati yang berakal. Maknanya orang yang cerdik, yang anak muda yang cerdik dan juga memiliki hati serta akal, fikiran. Itu disebutkan tentang akal ni dalam Al-Quran banyak kali lah. Allah Ta'ala tanya kita, afala ta'qilun dan sebagainya. Baik, hadha sahabiyul jalil malakal majda min atrafih, fama fatahu minhu syai'un, faqad ijtama'a lahu majdus suhbah, walau ta'akhara miladuhu qalilan, lima syarufa bisuhbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang agung ini, beliau memiliki kemuliaan yang sangat banyaklah daripada pelbagai sudut. Dan sudut yang paling hebat ialah sudut persahabatan beliau dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sedikit lewat dari sudut kelahiran, tetapi ataupun muda berbanding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tapi beliau dapatlah gelaran seorang sahabat, yang mana kita pun tahu takrif ataupun definisi sahabat itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi, memeluk agama Islam dan sempat bertemu dengan Nabi serta mati dalam keadaan Muslim. Hidup zaman Nabi, satu. Memeluk Islam, dua. Sempat jumpa Nabi, tiga. Wafat dalam keadaan Muslim, empat. Atau empat syarat untuk menjadikan seseorang itu memegang title sebagai seorang sahabat. Kalau dia hidup zaman Nabi, Muslim, tak sempat jumpa Nabi, itu dipanggil Al-Mukhadram. Itu mungkin pernah Ustaz kita sebut. Contoh yang paling kita tahu, seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Itu dipanggil dengan gelaran Al-Mukhadram. Itu gelaran tersebut juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Kemudian yang hidup zaman Nabi, Muslim, sempat jumpa Nabi, mati dalam keadaan kufur, itu bukan sahabatlah. Itu bukan sahabatlah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abdullah bin Abbas memiliki kelebihan sahabat walaupun dia agak lewat bertemu dengan baginda, ataupun maknanya agak muda berbanding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa majdul qarabah fa huwa ibnu ammi nabiyillahi shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Beliau juga memiliki kelebihan yang kedua, iaitu kelebihan ada pertalian darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana beliau adalah sepupu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, Abbas adik-beradik dengan Abdullah, ayah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa majdul ilmi fa huwa habru ummati Muhammadin wa bahru ilmiha az-zakhir. Beliau juga memiliki kelebihan yang lain, iaitu kelebihan dari sudut ilmu. Dari sudut ilmu. Sebab dia digelar sebagai tinta umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lautan ilmu kepada baginda, ilmu kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahrun itu laut, habrun itu adalah dakwat. Jadi maknanya habrun wa bahrun terkumpul pada peribadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa majdu tuqa faqad kana sawwaman bin nahar qawwaman bil lail mustaghfiran bil ashar bakaan min khasyatillah hatta khaddada ad-dam'u khaddai. Beliau juga memiliki kelebihan orang yang bertakwa. Dia ada orang ada ilmu tapi tak bertakwa. Ni ilmu dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang boleh bincang tentang apa nama ni, perkara yang sangat mendalam, hatta bab-bab cabang furu' semua dia tahu. Masalah-masalah ilmu semua dia boleh dalam genggaman dia. Tapi dia tidak ada kelebihan takwa. Jadi pada Abdullah bin Abbas, orang kenal dia sebagai seorang yang sawaman bin nahar, yang suka berpuasa di siang hari. Wa qawaman bil lail, banyak qiyamul lail. Kalau sa'iman puasa, tapi sawaman banyak puasa. Qaim bil lail, bangun malam. Tapi qawaman banyak bangun malam. Ini orang yang dikenali seperti itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan dikenali juga beliau ni sebagai seorang yang bakak. Bakak, bukan pekak. Bakak maksudnya suka menangis. Cepat. Cepat menangis, tuan-tuan. Ibarat macam Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ni dia lebih sikit lah. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab apa nama ni, Fi Adabi Hamalatil Quran. Kata Imam An-Nawawi, Abu Bakar ni sampai dilarang. Kita pun tahu cerita ni. Aisyah sampai bagi tahu kat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau boleh jangan bagilah Abu Bakar jadi imam. Sebab dia baca sikit nangis. Baca sikit nangis. Kita menangis juga kan? Sebab imam menangis. Dia kesan lah kan? Kesan. Macam orang menguap. Menguap depan kita. Kita akan menguap juga. Dia ada satu aura. Tak tahu kat mana dia boleh main. Itu hebatnya Allah Ta'ala punya ciptaan, tuan-tuan.
Lepas tu kalau nak menguap, cover-cover. Kalau saya menguap, confirm. Ni buaya semua menguap sekali. Ha. Baik. Mustaghfiran bil ashar. Orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ha, bila orang beristighfar sahur ni maksudnya, sudah pastilah dia, apa nama ni, qiyamul lail. Ha, dan antara kelebihan orang yang qiyamul lail adalah dia gunakan kesempatan itu untuk istighfar. Berarti macam mana dia nak baca Quran, dia nak solat, kita kumpulkan. Semua ibadat itu dalam solat. Waktu solatlah kita baca Quran panjang, waktu solat jugalah kita banyak istighfar. Dan waktu solat jugalah kita banyak berdoa. So dalam solat itu kita kumpulkan semua sekali ibadat, so kita sempat semua sekali. Ada orang diterpaksa agihkan, kelebihan orang yang berilmu macam tuan-tuan, kita bila belajar, kita tahu macam mana kita nak kumpulkan semua ibadat dalam satu, empat dalam satu. Dia kata, ada saya baca hadis, Nabi baca Quran, Nabi solat, Nabi berdoa, Nabi istighfar. Macam mana nak kumpul? Empat dalam satu. Tunaikan solat dua rakaat, baca Quran panjang-panjang, kemudian doa dalam tu banyak-banyak, istighfar dalam solat kita. Semua sekali kita dapat kumpulkan. Itu yang kilang-kilang kopi ni dia senang, dia kata orang nak beli gula, nak beli susu, nak beli krimer apa semua, nak beli tongkat Ali, nak bubuh kacik Fatimah kali tujuh dalam satu. Nak ambil minum-minum senap perut. Baik, jadi maknanya kelebihan yang ada pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Innahu Abdullah bin Abbas rabbaniyyu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, orang gelar dia sebagai Rabbani. Rabbani diambil daripada kalimat Rabbun. Rabbun Tuhan, Rabbani ketuhanan lah. Kalau nak terjemahkan lebih kurang begitu lah. Wa'alamuha bi kitabillah. Dan orang yang antara yang paling alim lah dengan kitabullah. Kalau nak kata dia paling alim, nanti kita agak kontra dengan cerita siapa? Abdullah bin Mas'ud sebelum ni. Kan Abdullah bin Mas'ud seorang yang alim dengan Quran juga. Jadi Abdullah bin Abbas pun seorang yang alim dengan Al-Quran. Tapi Abdullah bin Mas'ud, kealiman dia tu dari sudut Quran, pada sudut Quran tu sendiri. Tapi Abdullah bin Abbas dia lebih dari sudut tafsir dan sebagainya. Wa afqahuha bi ta'wiliyah. Sebab tu dia kata dia paling faqih tentang, paling faham tentang ta'wil ataupun tafsir. وَأَقْدَرُهَا عَلَى النُّفُودِ إِلَىٰ أَغْوَارِهِ. Dan dia tahu macam mana nak kaitkan ayat tu dengan sesuatu peristiwa. Dia bukan main tembak. Kan? Hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Itu dalil dia. Itu bukan. Itu bukan istidlal yang betul. Jadi maknanya, mengetahui tentang sesuatu perkara itu, Al-Quran, dan dia tahu nak nak istidlal, nak guna dalil tu dekat mana. Wa idraki maramihi wa asrarihi, dan dia mengetahui tentang rahsia-rahsia Al-Quran. Wulida Abdullah ibn Abbas qabla al-hijrah bi thalathi sanawat. Dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Wa lamma tufi ar-rasul sallallahu wa salamu alayhi kana lahu 13 sanatan faqat. Maka dikira usia dia waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, masa tu dia baru berusia 13 tahun. وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ حَفِظَ لِلْمُسْلِمِينَ عَنْ نَبِيِّهِمْ أَلْفًا وَسِتَّمِئَةٍ حَدِيثًا أَثْبَتَهَا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمْ فِي صَحِيحَيْهِمَا. Pun begitu dengan usia dia yang muda, sempat dengan Nabi ni tak lama mana, tapi dia telah menghafal sekitar 1,660 buah hadis. Dan semua hadis yang beliau hafal itu daripada baginda Rasulullah SAW telah disabitkan sahihnya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari Muslim ni, kalau kita tahu, mereka ni memiliki syarat yang ketat untuk memasukkan mana-mana hadis yang diriwayatkan itu dalam kitab mereka. Ada syarat. Kalau Imam Muslim, dia longgar sikit lah. Kalau Imam Bukhari, dia ketat lagi. Pun begitu, ada sekitar 1,660 buah hadis yang dimuat naik oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dalam kitab mereka. Dan pastilah kalau usianya 13 tahun, bermakna bukanlah dia hafal semuanya direct daripada Nabi SAW. Bermakna ada juga hadis yang diambil daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi dia punya, kalau diambil daripada sahabat yang lain tu, bermakna dia punya sanad dia tu jauh sikit lah. Kan? Berbanding dengan orang dengar daripada Tok Imam,
Itu sanad dia tinggi. Untuk imam kan. Saya dengar imam cakap. Tapi kalau saya dengar Bilal cakap, Bilal dengar daripada imam. So, dia jauh sikit. Jadi maknanya ada jugalah hadis yang Abdullah bin Abbas dengar daripada sahabat yang lain sebab bukan semua waktu dia duduk dengan Nabi SAW. Maknanya dia dengar direct daripada Nabi SAW. Walamma wada'athu ummuhu hamalathu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahannakahu biriqih. Ini cerita yang masyhur bila mana ibu dia telah melahirkan dia, ibu dia bawa dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnikkan. Fakana awwala ma dakhala jawfahu riqun nabiyil mubarak at-tahir, dan antara yang awal masuk dalam mulutnya adalah air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhalat ma'ahu at-taqwa wal hikmah. Masuk sekali dengan aliyah Nabi itu adalah takwa dan juga hikmah. Jadi memanglah pada peribadi Nabi ini semuanya ada keberkatan dia. Waktu Rasulullah SAW hidup. Jadi maknanya para sahabat pun mengambil keberkatan tersebut. Jadi berdasarkan kepada peristiwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Imam An-Nawawi bawa dalam kitab Al-Minhaj syarah kepada Sahih Muslim. Dia kata, At-tabarruk bis-salihin jaiz. Bertabarruk ataupun mengambil berkat daripada orang-orang soleh itu hukumnya harus. Jadi sebab kita Rasulullah dah tak ada sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun tabarruklah dengan orang-orang soleh yang pada kita nampak soleh. Benda yang zahir nampak bagus dia ni, kita pun pergilah dekat dia untuk dia tahnik. Jadi maknanya itu salah satu daripada sunnahnya. Baik, dalam Al-Quran Allah Taala sebut, "Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan oleh Allah itu hikmah, maka dia sebenarnya diberikan keberkatan ataupun kebaikan yang banyak, khairan katsira, kebaikan yang banyak. Jadi bila mana Abdullah bin Abbas ditahnikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata tahnik macam kita tahnik, tuan tolong tahnikkan anak saya, ustaz tolong tahnikkan anak saya. Kita pun risau juga. Kok budak ni besar-besar nakal, orang duduk nisbah hari tau juga kan. Dia tak tahu kata kita ni nakal juga dulu kan. Lompat pagar sana, masuk sini, masuk kebun sana, keluar kebun sini kan. Kan tengok-tengok anak aku tak jadi tahnik kat kawan ni kita. Pasal apa? Adalah kan. Tapi nak salahkan tukang tahnik pun tak boleh juga kan. Jadi pada peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah Taala, maka masuk pada diri Jauf, apa nama ni, rongga Abdullah bin Abbas, kebaikan yang sangat banyaklah. Sebab itu kata Allah, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan hikmah, hikmah ni apa dia? Hikmah ni kata apa nama ni, Imam dalam kitab Tafsir Al-Jalalain, Imam As-Suyuti dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli ataupun setengah disebut Jalaluddin Al-Muhalla. Dua orang imam yang bernama Jalaluddin telah mengarangkan satu kitab Tafsir Al-Jalalain. Dua orang Jalal nama dia. Dua orang Jalal. Ya, dalam kitab itu dia menyebutkan bahawa al-hikmah bimakna al-ilmu nafi'u wal-amalu salih. Ilmu yang bermanfaat serta amal yang salih. Maka kalau orang tu ada ilmu tapi tidak ada amal, itu dia tak dapat hikmah lagi. Ataupun dia ada amal yang soleh tapi kurang ilmunya, maka dia tak dapat hikmah lagi lah. Dia dapat ilmu tapi dia tak ada amal soleh, kurang amal soleh. Tapi pada peribadi Abdullah bin Abbas, kan kita sebut tadi, dia mengumpulkan dua kelebihan tadi. Amal, ilmu dan juga amal. Maka itulah yang antara yang disebutkan berkenaan dengan hikmah. Bahkan Abdullah bin Abbas juga ketika mana ditanya ataupun ketika mana beliau mentafsirkan ayat ni, dia kata al-hikmatu bimakna al-ilmu nafi'u wal-amalu salih. Itu kata dia sendiri. Jadi itu yang ada pada zahir peribadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa ma in hullat 'anil ghulam al-hashimi tama'imuhu wa dakhala sinna at-tamyiz hatta lazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulazamata al-'ayn li ukhtiha. Fakana yu'iddu lahu ma'a wudu'ihi idha hamma an yatawadda'. Baik. Abdullah bin Abbas ni, kenapa dia boleh jadi begitu tuan-tuan? Sebab dia banyak melazimi Nabi. Duduk dengan Nabi. Kawan dengan Nabi. Menemani Nabi SAW. Sehingga ada antara amalan yang sentiasa dilakukan ataupun antara khidmat yang dia sentiasa lakukan ialah khidmat dengan Nabi ni,
Kalau Nabi nak berwuduk, dia akan sediakan air wuduk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusalli khalfahu idza waqafa lis-salah, di solat belakang Nabi kalau Nabi nak solat. Wa yakuna radifahu idza azama 'ala as-safar, dan kadang-kadang dia juga menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak bermusafir. Hatta ghada lahu ka dhillihi yasiru ma'ahu an-nasara, sehingga orang nampak dia ni seperti bayang-bayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kat mana ada Nabi, kat situlah ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa huwa fi kulli dhalika yahmilu baina jambayhi qalban wa'iya wa dhihnan safiya wa hafizatan dunaha kullu alati at-tasjil allati 'arafa al-'asr al-hadith. Bahkan dia kalau ikut Nabi, dia bukan ikut saja. Dia ikut Nabi ni, dia ikut dalam keadaan akal dia bersedia untuk menerima apa juga yang dia lihat daripada tindakan Nabi, apa yang Nabi sampaikan. Ada orang dia suka menemani ustaz. Dia suka, dia jadi driver ustaz. Saya ada kawan, dia driver seorang ustaz. Pergi mana-mana memang ada dia. Sampai kalau tanya jadual ustaz tu kat mana, dia tahu. Kalau ustaz tu ada kat situ, dia ada kat situ. Dia sebab dia driver kan. Tapi nak sampai level macam ustaz tu, tak. Kan? Sebab apa? Sebab bila ustaz tu ceramah, dia duduk luar. Dia main handphone. Kan? Dia sembang-sembang dengan orang. Tapi orang kenal dia lah. Saya tak sebut lah. Ustaz mana kan? Tuan-tuan cari pula. Tapi memang ada. Saya sebutnya, tuan-tuan tahu. Tapi dia macam tu lah. Aku lagu ni lah. Kau jumpa dia. Aku lagu ni lah. Kan? Lagu-lagu lah. Lagu dulu. Macam dulu. Sama aja. Ya, tapi tak apalah. Dia ada kelebihan dari sudut adabnya, akhlaknya. Walaupun dia tak dapatlah nak menghuraikan ayat Quran macam mana ustaz tu hurai. Apa nama ni, bab-bab fiqah macam mana ustaz tu hurai. Tapi akhlak dia ada, adab dia ada, tertib dia ada, disiplin jaga solat jemaah dia ada. Itu kelebihan yang lainlah yang Tuhan berikan. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia ikut Nabi ni, dia ikut dalam keadaan akalnya bersedia untuk menghafal apa yang Nabi sampaikan. Mengingat apa yang Nabi lakukan. Itu kelebihan Abdullah bin Abbas. Dan dia adalah seorang sahabat yang kuat hafalannya. Jadi kalau kuat hafalan ni bukan kata Abdullah bin Abbas. Orang Arab secara umumnya dulu memang kuat hafalan. Sebab itu tak ramai penulis-penulis. Tak ramai orang yang pandai menulis. Sebab mereka banyak simpan maklumat tu dalam ingatan mereka. Macam orang mamak lah. Mamak kan, mamak. Nabi order kat mamak. Sekarang ni kalau takwa dekat kita ni, sebelah salam tu dia dah pakai apa tablet dah kan. Itu dia main tekan lah. Tentu pergi kalau kedai mamak yang lama sikit. Kan? Dia hafal dia kan. Kita pergi ni habis mayan ma'ah ni. Tapi kita ada sarapan sini kan. Kita pergi kalau setengah-setengah majlis tu kan. Pergi sampai 5-6 orang. AJK semua pi. Tak pun semua pakat pi. Dia tanya tu, dia hafal. Nak minum apa? Teh tarik, kawan ni TO, kawan ni Milo air. Lepas tu nak makan apa? Makan kawan ni apa? Roti canai telur goyang, roti canai telur, semua. Lepas tu dia ulang balik. Kalau kata 9 orang dia ulang tu tepat, tuan-tuan. Saya dengar seorang ustaz tu dia ulas. Ustaz tu dia kata apa? Sebab tu, ustaz tu katalah. Sebab tu dia kata, banyaknya penghafal hadis sekarang ni di India. Sebab orang India ni kuat hafalan dia. Buktinya apa? Buktinya dia kata pergi kedai mamak. Itu dalil dia. Tak tahu dalil tu betul ke tidak. Tapi memanglah hakikatnya orang nak belajar hadis memang sekarang ni pergi ke India lah. Tapi sekarang ni dah mula merebak ke Afrika Selatan. Lepas tu ada juga anak-anak kawan-kawan kita yang pergi Afrika Selatan atas tujuan untuk mendalami ilmu hadis. Kalau pergi Afrika Selatan tu, dia kata dapat dua. Hadis dapat, bahasa Inggeris dapat. Tapi lorat sana lah. Wallahualam, saya tak pandai ingat lah. Cuma orang cerita begitu. Nak bagi tahu kata, itu kelebihan orang yang memiliki ingatan yang kuat. Itu sahabat hafal. Nabi SAW pun hafal. Kan, Nabi mana tulis Al-Quran daripada Malaikat Jibril? Nabi seorang yang ummi, yang tak pandai menulis, tak bahkan disebut tak pandai membaca. Ada tengok teks, Nabi tak pandai baca. Cuma bab membaca tu khilaf juga di kalangan ulama.
Buktinya Nabi ketika mana peristiwa Mi'raj, ini kita boleh rejap kan, peristiwa Isra. Mi'raj, Nabi, ada satu riwayat menyatakan bahawa Nabi SAW membaca satu tulisan yang ada di pintu syurga. Dan Nabi riwayatkan, kepada para, Nabi ceritakan kepada para sahabat. Maksudnya Nabi, oh, kalau begitu Nabi pandai baca. Cuma Nabi tak pandai menulis. Yang tak pandai menulis itu adalah confirm. Nabi tak pandai menulis. Tidak ada khilaf bainul ulama. Ala kulli hal, ummi itu gelaran yang dimaklumi oleh kalangan masyarakat Arab, orang yang tak pandai membaca dan juga tidak pandai menulis. Itu diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita baca ala apa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad apa an-nabiyil ummi. Ummi. Bukan ummi mak tu. Ummi ya tu ada syaddah, ada sabdu. Ala kulli hal, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kuat menghafal. Nabi memang ingatan Nabi kuat. Lepas tu Nabi usai salat, riwayat Imam Muslim, Nabi usai salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas istighfar dan apa nama ni, selepas beberapa zikir, bila boleh beralih je, Nabi akan beralih, Nabi akan tanya, aina fulan bin fulan. Mana orang ni, mana orang ni? Nabi ingat nama. Saya sampai sekarang ingat Tuan Haji lah. Tuan Haji Kamal. Salah dah tu. Sorry tuan-tuan. Kamal yang tu. Tukar. Tak ingat Tuan Haji Nordi. Afwan. Yang lain tu minta maaf. Macik-macik lagi lah. Haji Amir. Ada satu surau tu dekat Batu Tiga. Saya sebut. Terima kasih lah sebab tolong ingatkan saya. Saya terima kasih kepada Tuan Haji apa. Nama saya sebut Tuan Haji Zul. Terkejut dia bah. Sebab dia lah yang tolong ingatkan saya untuk kuliah malam ni. Saya kata terima kasih lah kat dia kan. Saya sebut nama dia tu. Habis-habis kuliah apa? Nak semain isyak. Ustaz, Haji Zul dah meninggal Ustaz. Itu Haji apa? Haji lain Ustaz. Haji Zul dulu memang dia mesej Ustaz. Tu kami bila Ustaz sebut Haji Zul terkejut kami. Dia mesej Ustaz. Dia dah meninggal lah. Dulu memang Haji Zul tu. Itu kata tak ingat mana pun. Yang tak ingat. Nabi SAW ingat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qiyamah. Kan? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alayna bayana. Ketika mana Malaikat Jibril bacakan Al-Quran kepada kamu, wahai Muhammad. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan duk ikut terus. Kan kita ni macam kita mengaji Quran biasa tak? Ustaz kita tegur kan, kita terus nak dia baru qul huwallahu, kita pun dah put sabar. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, dengar sampai habis dulu. Dengar sampai habis dulu. Sebab tu kadang ustaz kita marah tu, "Hoi, aku baca takbir lagi hang ni." Kan? Aku hawing lagi. Kan? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kami yang akan mengumpulkannya. Kami yang akan mengumpulkannya. So maknanya kami yang akan menjadikan kamu itu ingat wa qur'anah, dan juga Quran tu setengah riwayat kata maknanya al-qira'ah, membacanya. Kami yang akan mengumpulkannya dan membacanya untuk kamu. Maknanya Nabi kita hafal. Sebab itu Nabi kita sampaikan pula kepada para sahabat. Supaya Nabi, aku dengar daripada Malaikat Jibril. Maka Nabi bacakan kepada para sahabat. Ada di kalangan sahabat yang pandai menulis, mereka tulis. Ada yang tak pandai, ke majoritinya tak pandai menulis lah. Mereka akan hafal apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu kisah yang kita pernah kongsikan sedikit. Waktu, tajuk perkongsian Abdullah bin Abbas radhiyallahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadas an nafsi. Dia mencakap dah. Lagi bunyi jam saya berhentikan. Dah bunyi dah. Belum lagi kan. Hadas an nafsi qala hamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil wudu'i. Dhat marra fama asra'an a'adattu lahu al-ma'a fasurra bima sana'tu. Satu hari dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berwuduk, maka aku pun nak mendirikan solat. Lalu aku pun sediakan wuduk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi seronok di atas khidmat aku ni. Walamma hamma bis salati ashara ilayya an aqifa bi izaihi fa waqaftu khalfa. Maka bila mana Nabi SAW dah habis wuduk, Nabi pun nak solat, Nabi isyaratkan kepada aku, "Mah, duduk sebelah aku ataupun berdiri sebelah aku untuk solat." Solat Jumaat kan duduk sebelah kan? Sebelah.
Jadi bila duduk sebelah tu, itu ada hadis berkenaan dengan kalau kita jadi makmum seorang, kita duduk sebelah imam. Bijambihi tu, bijambil imam. Maksud sebelah tu, sebab tu mazhab lain kita tengok, dia duduk sebelah-sebelah dengan imam. Mazhab Syafi'i dia ikhtiyatan, dia jaga sikit, dia duduk belakang sikit. Walaupun sebelah tapi duduk belakang sikit kan, sebab kita makmum. Itu berlaku khilaf sedikitlah di antara kalimat. Nabi SAW minta duduk sebelah sebelah Nabi. Fawaqaftu khalfa, tapi aku berdiri belakang. Belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma intahati as-salatu mala alayya wa qal. Bila mana selesai salat, Nabi pun beralih tengok aku dan Nabi pun bersabda. Ma mana'aka an takuna Nabi izai ya Abdullah? Apakah halangan kamu untuk duduk sebelah aku ataupun berdiri salat sebelah aku wahai Abdullah? Faqultu anta ajallu fi aini wa a'azzu min an uwaziyaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, engkau ini seorang yang paling mulia pada pandanganku ya Rasulullah, dan aku malu untuk duduk ataupun berdiri bersebelahan dengan engkau. Farafa'a yadayhi ila as-sama', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ke langit wa qala Allahumma atihil hikmah, ya Allah kurniakanlah kepada anak ini hikmah ataupun kepada budak ini hikmah. Sebab tu wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya Nabi sebut may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Taala nakkan kepada dia itu kebaikan, Allah Taala akan fahamkan di agama. Baik tuan-tuan, bila kita ada usaha nak faham agama ni, nak belajar, nak betul-betul mendalami, itu maknanya Allah Taala nak bagi baik pada kita. Tapi semakin hari ataupun masa berlalu, ilmu kita sama level. Daripada mula-mula habis sekolah kafar dulu ni, lama dulu ni. Sampai sekarang, dia punya ilmu tak bertambah. Macam tu saja, basic je dia ada. Basic sangatlah. Tuan-tuan ni kebanyak ilmu sebab ustaz main tiap-tiap hari, sampai subuh semua tuan-tuan. Alim ustaz tak ada, tuan-tuan boleh mengajar. Bertambah tak? Itu maknanya Tuhan aradalana al-khairah. Tuhan nak bagi pada kita kebaikan. Tapi duk sama juga. Itu maknanya, tak ada kebaikan yang aku dapat ni. Itu yang kita kaitkan dengan ayat tadi. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَقَدْ إِسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَآتَ الْغُلَامَ الْهَاشِمِيَّ مِنَ الْحِكْمَةِ مَا فَاقَ بِهِ أَسَاطِينَ الْحُكَمَاءِ. Maka Allah Ta'ala sudah pasti memakbulkan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala berikan kepada budak ini ataupun kepada anak ini Abdullah bin Abbas ilmu yang sangat banyak. Dia diibaratkan asatinal hukama, antara pembesar ataupun orang-orang hebat di kalangan para hukama, orang-orang yang memiliki hikmah. Wala raiba fi annaka tawaddu an taqifa ala suratin min su wari hikmati Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Banyaklah kat situ tuan-tuan ya. Maknanya kelebihan ataupun kisah yang dilalui dalam kehidupan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab tu kita punya diri ni, saya juga ibu ayah sekalian, kita kena apa nama ni, meningkatkan ilmu kita. Saya kalau saya tak kongsikan, anda kata saya tak dipaksa mengajar oleh bapa saya. Saya dulu nak kerja kilang, habis-habis mengaji Yaman tu. Nak kerja kilang, dah hantar resume kan? Hantar resume, pergi kerja kilang ni kira hebat lah. Kan? Waktu tu dekat Beranang. Masa pun orang Beranang. Ya, tu haji kita. Dia tak main. Ada? Sampai kawan tu kata, awak ngaji Yaman nak kerja kilang kan? Dia kata kat saya kan. Ayolah, saya nak kahwin nak kerja kilang. Nak kerja dulu. Tak apa, dapat mana. Saya cari tempat lain tadi. Saya cari tempat lain lah. Kan? Saya tak dapat. Masa tu ayah saya hantar. Tapi ayah saya kata, lepas tu, Azrin, abang ingat engkau ni kena mengajar. Kata. Dia paksa saya mengajar kat surau. Menggigil saya tuan-tuan. Mengajar kat surau kali pertama. 2000, saya balik 2005. Muda, muda sangatlah kan. Masa tu kan, nak bercakap depan orang. Masa tu suka dengar ceramah ustaz-ustaz. Tapi kita tak boleh nak bawa apa yang kita dengar tu dalam penyampaian. Saya jadi gelabah. Saya ingat ramai yang tidur masa tu waktu saya mengajar. Ramai yang tidur. Dan orang pun tengok siapa budak ni kan. Jadi tak pandai. Tapi ayah saya paksa letakkan saya mengajar kat situ dekat kebetulan dia pengerusi surau.
Dia tetapkan saya mengaji setiap bulan. Setiap bulan saya memang akan tiba waktunya saya akan meleleh peluh saya, tuan-tuan. Akhirnya abang ipar saya, dia abang ipar saya orang Perlis, dia minta saya ganti dia. Saya ganti dia tu, apa tu ada seorang pakcik tu, dia tengok saya mengajar, mungkin masa tu saya pun dah nampak reti sikit kot kan, nampak boleh sikit lah kot. Dia minta saya ganti ustaz lain, ganti ustaz lain. Sampailah saya, alhamdulillah hari ni, bolehlah sembang-sembang depan pakcik-pakcik, macam-macam ni kan. Kan. Dan kalau tuan-tuan nak tanya saya, saya bagi tahu jangan tanyalah, tanya ustaz lain lah. Banyak yang saya tak tahu berbanding dengan asatizah kita yang lain. Pun begitu, ada penambahan. Dan kalau saya tak mengajar, saya tidak akan buat ulang kaji. Apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan, itu adalah hasil daripada ulang kaji, melihat, baca kitab. Sebab kita nak sampaikan bahawa mesti ada persiapan. Kalau tak ada, sebab tu kata Syekh, apa nama ni, satu kaedah lah. Dan kaedah ni sentiasa diulang-ulang oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, Hafizahullah. Dia kata, satu formula, dia kata apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak boleh memberikan sesuatu. Jadi kena ada sesuatu. Kena pula tuan-tuan lagi, tuan-tuan lagi alim daripada saya. Dari sudut bidang tuan-tuan. Saya tak, saya kena baca dulu. Kadang tersalah cakap, ustaz goreng tentang mana ni. Kan? Benda tu kena ada persiapan. Kena. Jadi penambahan ilmu tu perlu ada. Sebab tu tak kira siapa pun, baik kita sebagai orang yang berkongsi ataupun tuan-tuan sebagai orang yang mungkin buat masa ni, sebagai pendengar lah untuk hari ni. Tambah ilmu kita. Tambah. Dari saya pernah banyak kali sebut tentang bacaan Al-Quran, kita dah bagus. Tambah sikit, up sikit level daripada kita dah pandai baca Quran, betulkan dari sudut beberapa kesilapan kita dari sudut bacaan. Kemudian dah tambah, tambahkan dari sudut kefahaman kita terhadap Al-Quran. Dengan kita mempelajari bahasa Arab. Selepas itu tambah lagi dari sudut kita nak memahami tafsirnya. Lepas itu kita dapat kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Tengok bagaimana ulama mereka itu berada dalam bidang mereka sehingga mereka boleh kaitkan satu ayat dengan pelbagai ayat-ayat yang ada kaitan dengan satu perkataan dalam Al-Quran yang mereka jumpa. Lepas itu tak pelik pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika mana dia ziarah, ini kisah masyhur dan disebutkan dalam manaqib Al-Imam Syafi'i, tentang kisah Imam Syafi'i. Waktu dia ziarah Imam Ahmad bin Hanbal, malam tu dia tak bangun. Ini kisah tuan-tuan pun biasa dengar kan. Malam tu dia tak bangun. Bukan tak bangun, dia tidak qiyamul lail. Seperti mana anak muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad rasakan, kenapa Tok Guru tak qiyamul lail? Bukan Tok Guru tak qiyamul lail. Tok Guru bangun tapi Tok Guru tak bergerak macam mana anak murid bergerak. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i pada malamnya itu, dia memang bangun dalam keadaan dia berfikir tentang satu ayat Al-Quran dan satu malam tu dia dapat istimbat lebih kurang 70 hukum daripada satu ayat. Kan? Tuan-tuan perasan tak kalau kita baca Quran, ada saja benda-benda baru yang kita jumpa. Ada saja benda baru. Kita khatam bulan lepas, dengan kita khatam bulan ni, waktu kita khatam bulan ni ada benda barulah yang aku jumpa berbanding dengan khatam kali pertama. Kita baca satu ayat Al-Quran, kita baca hari ini, tak sama dengan kefahaman kita terhadap ayat yang sama berbanding kita baca ayat yang sama pada bulan lepas. Itu kelebihan yang Tuhan berikan kepada orang yang nak menuntut ilmu ni. Kita baca. Sebab tu Allah sebut, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalaha. Adakah mereka itu orang yang tidak mentadabur Al-Quran ataupun memang hati dia dah terkunci? Betul, orang yang hati dia sentiasa buka, nak mengaji, nak belajar, nak menambah ilmu, Tuhan akan tambahkan untuk dia, tambah. Yang disebutkan dalam doa awal kita tadi, Rabbana zidna ilman. Rabbi zidni ilman kan? Wa qur rabbi zidni ilman. Itu adalah doa yang dibaca oleh Nabi. Oleh Nabi apa? Rabbi zidni ilman itu doa Nabi apa? Tak ingatlah doa itu. Katakanlah oleh engkau yang Muhammad, nah, kul tu engkau lah Muhammad, Rabbi zidni ilman. Tambahilah wahai Tuhanku ilmu. Maka kita sama-sama melihat nanti insyaAllah kalau ada kesempatan diberikan nyawa yang panjang. Kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Sambungan kepada kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kalau dapat umur yang panjang lah tuan.
Kalau saya mati dulu, tuan-tuan bolehlah bagi alasan. Tak sempat habis kisah Allah sampai. Ustaz dah mati lah. Tapi bacalah sendiri. Jenak ibu ni boleh baca sendiri. Silakan Tuan Haji. Tak boleh nak potong sahabat. Apakah ciri-ciri yang menyebabkan kita ni tak boleh potong sahabat? Tak boleh samalah. Bukan kita boleh potong, nak sama pun tak boleh. Saya mungkin pernah kongsikan jawapan. Saya ingat pernah masa kita kongsikan kisah siapa tu tuan-tuan? Syekh Sa'id Al-Kamali daripada Maghribi. Apa nama ni, bila ditanyakan kepada dia lah, bukan Tuan Haji tanya saya, tapi waktu tu dalam satu muhadarah dia ditanyakan kepada dia tentang kenapa kita tak boleh potong sahabat. Dia kata orang yang tanya tentang soalan ni adalah orang yang tidak berfikir, dia kata. Orang macam tu lah. Satu saya kata dia, bukan Tuan Haji. Saya dah nafi siap-siap tuan-tuan lah. Tuan-tuan kata sini tak, saya dah kata dia. Soalan yang sama timbul dan dia kata apa? Nak tengok dari sudut satu je. Kita ya tengok dari banyak sudut lah. Banyak sudut kan sahabat ni. Tengok dari sudut sabar. Tuan-tuan boleh lawan tak ahli Gaza? Gaza. Tak ya kita sahabat. Gaza. Sabar dia macam mana? Tuan-tuan boleh? Tahan tahan teriak lah. Tahan menangis. Dia menangis tapi akhirnya dia kata alhamdulillah. Dengan orang Gaza kita boleh lawan tak? Rasa macam payah lah lawan. Dari sudut akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah dengan orang Gaza boleh tak lawan? Akidah, kepercayaan dia. Total, bulat. Bahawa mati syahid, syurga. Ni orang tengah menangis ni. Oh, anak teriak. Ada seorang tu pergi ke dia. Orang tu pergi ke dia. Syahid, syahid. Lah tabki dia kata. Syahid, syahid. Jangan teriak, jangan menangis. Stop terus kan. Sebut syahid je, berhenti. Nangis. Akidah. Tawakal, kebergantungan. Ini semua ada kaitan dengan akidah lah akhir sekali. Tapi kita pecahkan. Tawakal, kebergantungan dengan Allah Ta'ala. Esok nak makan apa? Kita tak payah kata esok. Tengah hari lagi pun dah fikir dah. Sekejap tengah hari nak makan apa? Tu, bihun duduk sedia kat dalam dapur tu, betul tak? Betul tak? Bihun ada. Nasi lemak. Nasi lemak tuan-tuan. Nasi lemak pun tak jamah lagi. Tengah hari dah fikir nak makan apa? Jangan kata bulan Ramadan raya nak pakai baju warna apa tu, tu cerita jauh sikit tuan, jauh. Tapi kita fikir benda yang kan. Dia fikir tak? Walhal Al-Jazirah buat satu apa kajian, dia kata yang baru-baru ni berlaku, orang Palestin yang sekarang sedang berperang ni, 3 hari dia makan satu menu je, satu bukan satu menu, satu sekali makan saja. 3 hari purata lah, purata 3 hari sekali makan. Ada kan cerita lah yang memang betul tak makan. Ada kawan tu duduk tengah cari dia punya adik-beradik dia bawah runtuhan. Lepas tu Al-Jazirah pergi kat dia. Dia kata apa? Demi Allah, aku tak makan hampir seminggu lah. 3 hari dah. 3 hari tak minum apa, dekat seminggu tak makan apa. Boleh tu? Kalau kita habis apalah. Hampir perang buat apalah. Kita duduk elok-elok dah hari tu kan. Ni pergi perang pula kacau. Kan kita akan salahkan orang-orang yang. Tapi tidak pada mereka ni. Itu kita bagi contoh pada ahli Palestin khususnya di Gaza lah. Kan? Nak lawan dengan sahabat? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Okay, moga-moga Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Kita betul lah. Kita nak kata nak duduk sebaris tak boleh. Tapi kita contoh. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum. Saya tutup dengan ayat tu tuan-tuan. Teringat si lemak ni. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kata Allah Ta'ala, sungguh. Itu ada guna dua haraf taukid tu, penegasan. Sungguh, benar-benar. Kana. Kana tu pun, kalau kita baca, kana tu juga tanda penegasan. Laqad kana. Sungguh, benar-benar, adalah pasti. Pada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang betul-betul mengharapkan Allah dan hari akhirat. Maksudnya orang yang yakin kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Dia tengok pada peribadi Nabi sebagai suri tauladan. Boleh potong Nabi? Jangan kita potong Nabi. Ahli Gaza tadi boleh potong? Kan? Boleh potong dengan mak kita ni? Kita ni orang lelaki. Boleh potong isteri kita tak? Dari sudut sabar, tahan sakit dia. Masih-masih. Tu pegang betul-betul kunci tu masih-masih lah. Abang sembang pasal sabak, ustaz duk goreng apa pasal sabak. Ustaz sendiri pun sakit sikit. Kan? Ni kami ni 8 orang kami lahir, relax je. Itu dia pegang kat tu saja tuan-tuan. Kita dengan perempuan mudah kalah. Yang baik itu daripada Allah Taala, kasar bahasa minta maaf tuan-tuan ya. Kalau terlajak masa pun mohon maaf, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin. Allahumma ansurhum 'ala aduwwika wa 'aduwwihim. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته